Liputan kosong. Wah. Cari bahan. Boleh. Mana? Itu ada korban nih, Om. Apa motornya? Mas, tadi kebetulan saya lagi sama teman saya lagi cari materi buat liputan nih, Mas. Kebetulan juga tadi ngeliat Mas Fendi datang bawa motor PCX, Mas. Nah, itu bisa diceritain sedikit nggak, Mas, tentang background motornya sendiri? Saya dari awal saya cerita dulu, ini punya rekan saya dari komunitas ANPC Jakarta. Itu berarti all new PCX 2018 atau orang lebih seringnya PCX lokal lah, ya kan. Di situ kita berkenalan awal pertama kali dengan ownernya, Pak siapa? Pak Chandra. Beliau melihat motor kakak saya awalnya memodif motor kakak saya all new PCX juga. Mereka beliau stop dan mulailah kita berkomunikasi. Beliau ingin menyampaikan ingin ikut kontes, tujuannya dibangun motor ini untuk kontes. Untuk kontes ya? Ya. Oke, akhirnya diserahin ke Mas Indi ya. Beliau mempercayakan ke saya, ya saya coba garap pelan-pelan. Jadi berarti mulai dari konsep juga ini? Berarti semua konsep, semua sampai pengerjaan. Jadi ya. Mulai tahun berapa lama pengerjaan? Kalau untuk pengerjaan itu dari bulan Desember sampai awal Februari, pertengahan Februari. Pertengahan Februari, ya. Oke, berarti bisa cerita sedikit yang dirubah apa aja? Kalau untuk dirubah, kalau dilihat hampir full ya, dari sektor kaki-kaki, body, semuanya kita udah ubah, pengereman, suspensi. Yang paling penting sih chatnya, oke? Ya, itu custom chatnya? Custom airbrush. Warnanya basicnya berarti? Saya pakai hot orange dari Speed Hacker dengan kombinasi dua pernis di satu bidang. Jadi grafisnya Dove dengan pernis body finishingnya glossy. Oke, padahal di basicnya warna hitam. Ya, basic dasarnya hitam. Kalau untuk kaki-kaki saya upgrade di pelek 13 itu pakai upgrade karena untuk terkesan saya membuat konsep buber elegan. Jadi ban biar gede buat, ya gitu. Untuk suspensi saya juga upgrade juga menyesuaikan kaki-kaki supaya kita bisa berlatih di pas di konteks. Mesin sendiri udah ada. Kalau untuk mesin full standar, paling saya upgrade bagian pulinya aja, saya pakai punya Thailand ya. Ya. Knalpot juga diganti ya? Knalpot sudah. Oke. Knalpot sudah ganti. Sudah ganti ya. Jadi dari Pak Chandra gimana sudah melihat? Sudah dan cukup ya untuk awal puas. Kemarin sempat juga mengikuti acara dari salah satu dealer. Oke. Diberikan penghargaan juara satu. Ya ke depannya ntar akan ikut lagi. Berarti nanti tiap ada peningkatan upgrade terus ya, Om ya? Akan ada upgrade terus. Okay. Nah, kalau yang kita penasaran itu sebenarnya bagian joknya juga ya, Om ya? Oke, kalau untuk jok dari 2016 saya juara nasional, saya mempercayakan kepada MDTech. Terutama yang di Carrera karena sudah terbukti bahannya halus dan menurut tukang jok juga gampang dijahit dan komunikasi juga bagus. Saya bekerja sama dengan Ojak Black. Oh, Black Token di Jakarta Barat. Jakarta Barat. Overall gimana untuk pekerjaan sama? Puas dengan hasil jahitannya rapi dan kualitas bahan yang tersendiri juga rapi, halus, sesuai dengan kemauan saya. Oke, okay. Maksudnya nggak baru kali ini aja, berarti sebelum-sebelumnya udah pakai Engitech ya, juga ya? Dari zaman 2013. Overall puas. Sampai saat ini saya masih mempertahankan pada Engitech. Proyek ke depan apa, Om? Proyek ke depan, ya kita ada satu Vario dan satu Engitech lagi. Oke. Okay.
pakai MBT pasti. Pasti pakai MBT. Ntar next mungkin pakai MBT karbon karena kan banyak varian kan, yeah, ada yang tarik karbon juga. Ntar akan dicoba. Bisa menambah nilai poin plus untuk si motor itu sendiri. Berarti kalau misalnya mau bikin job, ngikutin juga sama konsep modifikasi. Berarti ya. Harus sama berarti ya. Betul. Jangan sampai malah. Betul. Dan saya juga memilih MBT Carrera terbukti kualitasnya bagus. Terima kasih Om ya, sudah diganggu. Oke, kebetulan tadi lagi bengong-bengong, kita kebetulan ketemu sama Fendi, kita dapat bahan liputan. Berarti boleh kita liput ya, Pak? Boleh. Sama test drive juga boleh. Boleh. Ya. Oke, begitu MBT Clubbers. Kita tadi udah ketemu juga soal wawancara sama builder-nya juga, Mas Fendi. Nah, kebetulan beliau juga yang membangun dan kita member dari All New Paychecks Indonesia. Ya. Sampai jumpa.